Assalamualaikum, kembali lagi di channel Mama Bita Kitchen. Pada kesempatan kali ini, Mama lagi buat lontong mie atau aram-aram mie atau biasa juga disebut pepes mie. Ini bikinnya sangat mudah dan bahannya pun gampang ya dan mudah didapat. Yang mau resepnya, simak videonya ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya dukung channel Mama Bita Kitchen dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan loncengnya ya, agar Mama lebih semangat untuk share resep berikutnya. Untuk bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Silakan kalian catat ya. Yang penasaran dengan resepnya, langsung saja ya simak videonya berikut ini. Yang pertama di sini ada daun pisang yang sudah dipotong-potong dan dibersihkan. Kemudian ada mie telur, 3 ayam, ini Mama pakai 3 keping. Lalu ada wortel, 4 buah wortel yang Mama parut. 1 bungkus santan instan. 2 batang daun bawang yang diiris halus. 2 butir telur ayam. 1 sendok teh garam. 1 bungkus lada bubuk. 1 bungkus kaldu ayam bubuk. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe channel Mama Bita Kitchen. Aktifkan loncengnya ya. Buat yang sudah subscribe, Mama ucapkan terima kasih banyak. Langkah pertama, masukkan mie telur ke dalam air yang sudah mendidih. Ini direbus ya. Rebus mie sampai matang ya. Setelah mie matang, angkat dan tiriskan. Kemudian pindahkan mie ke dalam wadah. Lalu masukkan wortel yang sudah diparut. Kemudian daun bawang yang sudah diiris-iris. Garam. Lada bubuk. Kaldu ayam bubuk. Kemudian aduk sampai rata ya. Setelah itu masukkan santan. Dan 2 butir telur. Aduk rata kembali. Sampai benar-benar tercampur rata ya. Jika sudah tercampur rata seperti ini, lalu masukkan mie ke daun pisang. Kemudian bungkus mie ya, seperti kita membuat lontong pada umumnya, sambil dipadatkan seperti ini. Kemudian tekuk kedua ujungnya, ditekuk seperti ini ya, perhatikan. Lalu sematkan lidah atau tusuk gigi. Tusuk di kedua sisi ya, bagian atas dan bawah. Kemudian gunting bagian ujungnya agar terlihat rapi ya, lalu sisihkan. Lakukan terus sampai selesai ya. Masukkan mie ke dalam daun, lalu digulung sambil agak dipadatkan seperti ini. Tekuk bagian ujungnya, lalu tusuk atau sematkan menggunakan lidi atau tusuk gigi di kedua sisi ya, atas dan bawah seperti ini. Lalu gunting bagian ujungnya ya agar terlihat rapi, kemudian sisihkan. Untuk daun pisangnya sebaiknya dipanaskan atas kompor atau juga bisa dijemur ya agar terlihat lentur dan tidak mudah sobek saat membungkus lontongnya.
Sementara membungkus lontong, jangan lupa ya panaskan panci kukusannya terlebih dahulu. Ini bisa juga dijadikan ide usaha jualan ya untuk nanti bulan puasa. Bikinnya sangat gampang, bahannya pun mudah ya. Lontong mie sangat cocok ya disajikan dengan sambal kacang atau saus sambal. Mie juga sangat cocok dijadikan untuk bekal sekolah anak-anak ya. Ini sehat karena ada sayurannya. Kalau mau tidak cepat basi, sebaiknya santannya dimasak dulu ya sampai mendidih. Hasilnya lumayan banyak ya. Mama bikin yang gede-gede biar puas makannya. Kalau untuk dijual lagi, bisa dikecilkan ukurannya ya. Harganya disesuaikan dengan daerah masing-masing. Jika sudah selesai semua dibungkus, ini tinggal kita kukus ya. Masukkan lontong mie ke panci kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Ini dimasukkan semuanya ya. Setelah semuanya masuk ke dalam panci, kemudian kukus lontong selama 30-45 menit ya. Setelah matang, angkat lontong dari panci kukusan dan dinginkan dahulu ya. Dan ini dia hasilnya, lontong mie atau aram-aram mie. Ini ditunggu sampai agak dingin ya, biar hasilnya lebih padat. Jika sudah agak dingin, waktunya untuk disajikan. Jangan lupa ya, lepaskan tusukannya. Dan keluarkan lontong mie dari daunnya. Letakkan di piring saji seperti ini. Sangat menggugah selera ya hasilnya. Ini mama buka dua untuk dicicipi. Terlihat ya hasilnya sangat bagus. Padat dan berisi lontongnya. Tuh, montok-montok ya. Sisanya mama taruh di piring lain ya. Ini mama sajikan seperti ini. Jika mau makan, tinggal buka bungkusnya ya, daunnya. Ini hasilnya sangat mirip ya dengan lontong nasi, bedanya ini terbuat dari mie. Hasilnya besar-besar ya. Biar lebih puas makannya. Kalau untuk dijual, kecilkan ukurannya sedikit ya. Ini sangat cocok dijadikan isian snack bowl. Untuk harga disesuaikan dengan daerah masing-masing ya. Di sini mama sajikan dengan sambal kacang yang super pedas ya. Resepnya sudah pernah mama share. Ini cocok untuk ide usaha di bulan Ramadan nanti ya, untuk menu takjil. Disajikan dengan bakwan goreng atau tahu isi sudah enak. Ini cemilan sehat ya. Ada wortel dalamnya buat anak-anak yang gak suka sayur. Ini bisa disiasati seperti ini, Mam. Ini bisa juga dijadikan ide bekal anak-anak ya ke sekolah ya. Malamnya buat, ditaruh di kulkas setelah dingin, paginya tinggal dikeluarkan. Ini Mama mau cicipi ya. Potong-potong lontong seperti ini. Tuh, hasilnya sangat padat ya. Setelah dipotong-potong seperti ini, sekarang mama mau siram lontongnya dengan sambal kacang. Bisa juga disajikan dengan saus sambal atau saus tomat buat anak-anak yang gak suka pedas. Saatnya mama cicipi ya, bismillah. Rasanya sangat enak sekali, gurih karena pakai santan ya. Sambal kacangnya juga pedas, sangat cocok. Ini mantap pokoknya, perpaduan yang sempurna. Wajib kalian coba ya resepnya di rumah ya, karena ini buatnya sangat gampang, bahannya pun mudah didapat ya. Walaupun pakai telur, tapi lontongnya tidak bau amis ya. Ini resep sederhana tapi rasanya luar biasa. Selamat mencoba ya. Semoga resepnya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.